Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya. Ini saya sedang di orang tua saya, Bapak Rosinti. Alhamdulillah, kemarin ini bisa ketemu kumpul sama buah saya, Wak Haji, Sarso, dan Bapak Mas Jimmy, sahabat yang lama gak ketemu-ketemu, 3 bulan ya, Mas. 3 bulan gak ketemu-ketemu, alhamdulillah, kamu sehat, gemuk, dan Bapak RT Udin, dan Bapak Tarik, alhamdulillah. Dan ini pusaka-pusaka yang kemarin di sini, ini kalau sekarang ini pusaka yang ini kemarin dapat dari desa Pembedilan Wetan. Ini sahabat, ini lagi dilihat sama sesepuh-sesepuh desa Kalibuntu. Ini namanya keris Singosari, ketok Singosari. Dan ini kemarin yang dapat di Kali Cisanggarung, ini udah di saya serangkaiin semua. Tadinya kan waktu dapat tuh belum ada serangkanya. Ini serangkanya. Alhamdulillah sahabat, mungkin saya besok akan ngambil di daerah yang cukup lumayan. Ini saya dipanggil sama sepupu saya suruh mengambil benda-benda besar. Bagaimana ceritanya? Ya. Ada ya, Musa, sore. Musa kuning sawah mah, babat ulat tuh. Ada wani sing ngikut dewa ning petok semono dawa semono iku ngikut dewa iki sing ngikut ayo tok sawu kala-kala ing lan kula kan saya iki ing pagerip pati serat ya urip kabeh sampai sing ilang terakhir tombat MC yo dibulet patu ya dibulet karo jin. Ilang mana? Dari ngomong dia 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 jadi pakanan tambu kita wirid bu minyak bu apa on pun pakanin buang kue itu kon bu ini kita bulu kita ini nenek kayak kue pas mama aku pikir ora gimana emang mange misalkan di wasiat mau wasiat iya terus ini gue lawang kan dirawatin di sini lagi dari emang petak roro tapi manggung ini lebih daun putih jadi kita nyuri ke kapan wil kayak aku ini kata wil itu pun belum bau tak katang bau kita nak kayak rono buat di sana iya wil kau wil barang kayak aku apa kita kalau buat itu kalah status Jawa di kalangan kami ini dia lawan tu sih sama nenek ayam jog gitu jadi ayam jog lah putih mau nenek warisannya sih bapak tua laci bapak laci Krisen jog. Nah, lamun krisa kayak krisa loh, kayak kono. Tapi orang ngomong lajine.
Eh, kerisa lo. Lo mau semen mana ke? Semen mana? Soalnya yang lanjut masih jadi itu. Cuman diblebet di anak serangkane ya. Langka serangkane, langka serangkane. Diblebet di rawon putih sampai rawon putih ku abangnya abang ding. Iya. Minyak. Lawas. Cuman wong tua dicabut nyawa kecil. Langkani kotak, langkani jumlah. Wong bener sih yakin. Biasanya kata-katanya nolak. Kita nolak. Ya kita sawah. Wah kita nolak. Ya bisa jadi. Padahal sih bisa jadi gue sawah lah mencoba setua. Kita anak sembrongsok sambil ditawani sing ato ya kawan tua kayak gue tapi ya aku anak-anak patike patike yang kusus pembatnya sih kan di sana tak gagal kayu masih dia buat kusus tuh nah ya masih tua ya masih kayu tua ya kususnya ya kususnya tua ya emang memiliki dia tua 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 STW. STW apa? Cuma lima cepat, tapi STW. Orang tua mana? No. Walaupun orang 100-an tahun, temennya STW. Sampai itu boleh tak asal pun jadi. Jadi putih jadi. Ya aku ini sekarang mah. Ombak masih. Ombak apa? Jauh, lempeng pak. Tapi batik apa kayak aku kayak keris yang udah saya beli di batik indah batik cukup apa ya bukan mana situasi batik gue pun ada sistem bu bukan mana ya mungkin kalau gue tahu lalu nanti mungkin ada cukupnya untuk gue si tuan romso udah sama-sama takut sih macul sama itu bu macul apa bolong ada break kalau pak satu bulan, dua ribu, apa? Terus aku dah yang buka. Ya panggil. Nah sini mau beli. Ayah baru kapan boleh kalau tiba mau kayak habis, pak dikasih. Ya kemarin tukang rumah sebelumnya cuma ini. Di sini. Tuan nomi, tuan nomi, orang tua kayaknya mungkin dia. Kalau ini mah. Malah dia kalau dia sebenarnya nggak bisa dia, nggak bisa dia lah. Tapi dia malah jadi orang. Malam-malam. Aisyah bagus kan? Iya. Dia jadi kan orang lima. Nah paling tua mana dia? Kayak jangan pusing mama. Kungguin loh. Pusing. Pusing mau hari. Ya. Pusing mau hari. Saya dulu nih jawabannya miki apa alane yang harus diluangin pada cara terus mau bayang itu dibolehkan kita berbaik sebenarnya baca kita aku sempat kan cerita cerita durian yang malam itu boleh tahu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sahabat alhamdulillah ini kita ketemu dan dulu jangan lupa subscribe, like, comment, share di mata sangkala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.